ya untuk kita goreng dan untuk kita masak untuk membuat martabak. Ini bumbunya sayur ini martabak telur sayuran ya. Ini seperti kol, ada sawi, ada daun bawang, ada daun seledri, sama telur, sama wortel ya. Itu campuran sayurannya. Dengan harga 3.000 per pisisnya ya. Harga satuan untuk bikin martabak telur. Nah, seperti ini. Ini yang udah jadi. Kalau pengen mentah-mentahnya, tunggu. Ini dia, cukup tiga bahan ini aja ya guys. Ini kalau di sini paling laku sayurannya seperti kol, wortel, sama sosis ya dicampur. Nah ini udah jadi telur. Jadi ini bumbunya tinggal dimasukkan kemari, terus diaduk. Nah, diaduk. Nah, jadinya seperti ini ya. Nih. Nah, ini pakai kulit ini. Nah, kulit lumpia seperti ini. Dan ini harganya ya cukup 2 lembar aja ya. Cukup 2 lembar. 2 lembar kulit lumpia ini. Ini bisa dijual dengan harga 3.000-an saja ya. Untuk buka usaha yang kecil ya, untuk jajanan anak-anak itu bisa ya, jadi pengganti cemilan itu juga bisa ya. Thank you for watching, jangan lupa ya untuk like and subscribe and comment. Oke, terima kasih semuanya kawan-kawan. Jumpa lagi dengan nanti kita jumpa lagi ya dengan YouTube-nya, kontennya Sidal Tumi. Thank you.